Sejumlahnya harga kabutuh pokok di Kabupaten Bandung kiwari mimiti ngejawal. Salah sejina harga daging ayam anu mimiti nerekel, tina harga samemehna Rp25.000 sakilo, kiwari jadi Rp45.000 saban kilona. Cek padagang daging hayama, ngajawalna harga daging hayam teh karandapan, alatan kurangna stok tinungi nguhayam. Kiwari harga daging ayam di pasar tradisional Dimensi, Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung, mimiti nerekel. Samemehna harga daging ayam dijual Rp25.000 sakilo, hari ayeuna jadi Rp45.000 saban kilona. Cek salah seorang pedagang daging ayam, ngajaulna harga daging ayam teh karandapan, balukar kurangna stok tinunginguh hayam. Ikannya sekarang mencapai kan 10.000 udah kenaikannya. Asalnya berapa kan harga ayam? Harga ayam nyampe 24, 25. Ini kenaikan ini kenapa kan bisa terjadi untuk di pasaran sendiri? Ada harga DO yang naik atau seperti apa? Harga DO. Harga DO dari bandar ayamnya sendiri dari PT, ya? Oh, dari PT. Bandar. Seminggu mana ayam? Udah ada semingguan. Berapa Bu sekarang harga ayam? 35. Sudah terjadinya berapa lama nih Bu? 35 mah baru hari ini. Baru hari ini. Hmm. Itu kenapa sih Bu bisa ada kenaikan sendiri Bu? Tahu, cuma dari bandarnya emang. Ada pengurangan dari kontur ayam sendiri atau seperti apa nih Bu? Ayamnya mah kayaknya biasanya mah kan lagi kosong biasanya kalau lagi mahal. Eta pedagang miharap harga daging ayam di pasar sagancangna turun. Pangna gitu, upama terus-terusan rekel pedagang bisa bangkar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.